Assalamualaikum sahabat-sahabat yang budiman. Seperti yang kita maklum, Hari Arafah adalah antara hari yang penting dalam kalender Islam. Hari ini adalah antara hari yang mujarab untuk kita berdoa. Berikut adalah beberapa tips yang saya dapati bermanfaat untuk kita memaksimalkan doa pada Hari Arafah. Jadi tak adalah tiba-tiba kita kehabisan idea berdoa dan terlepas peluang berdoa pada hari yang penting ni. Mari kita mulakan dengan beberapa tips berikut. Pertama, sediakan doa-doa kita. Kita boleh sediakan doa-doa ini sebelum tiba Hari Arafah. Terpulang bagaimana kita nak karang doa kita? Ingat tak bagaimana kita selalu mengirimkan doa pada mereka yang menunaikan haji atau umrah? Kita selalunya akan mengarangkan doa cantik-cantik supaya mereka dapat pohon ketika berada di sana. Konsepnya sama, jadi gunalah peluang ini sebaik-baiknya. Saya menyediakan doa dalam pelbagai medium. Ada yang saya tulis dalam buku, ada juga saya tulis atas kertas A4, dan ada juga saya menggunakan teknologi seperti handphone atau tablet, dan kemudian saya cetaknya pada atas kertas. Jadi, apabila tiba Hari Arafah, kita tak tercari-cari dan kita boleh berdoa sepanjang hari. InsyaAllah. Senaraikan playlist untuk zikir-zikir yang anda mahu amalkan sepanjang Hari Arafah. Saya menggunakan YouTube atau Spotify. Ini penting bagi mengelakkan saya terleka. Ianya bertindak sebagai booster apabila saya keletihan. Malah banyak membantu daripada segi sebutan. Ketiga, plan Hari Arafah anda. Pastikan jadual anda kosong dan anda dalam keadaan yang sihat pada Hari Arafah. Selesaikan perkara-perkara rutin seperti mengemas, membasuh baju pada hari sebelumnya supaya anda dapat menumpukan perhatian kepada ibadat sepenuhnya pada Hari Arafah. Jadualkan ibadat anda walaupun anda tidak boleh solat. Usahakan bangun pagi untuk berdoa kerana waktu pagi adalah waktu yang paling diberkati. Jangan ikut jadual saya. Saya bagi contoh saja tu. Dan apabila tiba Hari Arafah, banyakkan beristighfar, bersedekah dan jagalah perbualan dan perbuatan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Dan masukkan ke syurga-Mu dengan